Excuse me? Do you know what time it is? 11:30. What time is it? What time is it? What time is it? What time is it? What? What time is it? What? Come on, tell me, what time is it? What? What time is it, guys? Vampire fighting time! What time is it? Who's ready to party? What time is it? Fun time. What time is it? I don't care! Oh, what time is it? What? What time is it? Yeah, man. What time is it? Yogurt chip. What time is it? What time is it? It's 8 o'clock. It's 8 o'clock. What time is it? It's 2 o'clock. It's 2 o'clock. What time is it? It's 10:15. It's 10:15. What time is it? It's 12:23. It's 12:23. What time is it? It's 11:40. It's 11:40. What time is it? It's 11:40. It's 11:40. Untuk menyatakan waktu dalam bahasa Inggris, kamu harus tahu istilah past dan to. Past digunakan jika menitnya 1 sampai 30 menit saja. Sedangkan to digunakan jika menitnya lebih dari 30. Perhatikan gambar berikut. Jika kamu ingin bilang jam 7:10, 7:10 akan menjadi 7:10. Pas artinya lebih. Tulisannya dibalik ya. Past 10. Contoh lain, 7:15 akan menjadi 7:15. 7:20 akan menjadi 7:20. Sedangkan 7:30 akan menjadi 7:30. Dan jika menitnya lebih dari 30, maka 7:31 akan menjadi 29:28. 7:31 menjadi 29:28, artinya 29 menit menuju jam 8. Contoh lainnya, 7:40 menjadi 22:08, artinya 20 menit menuju jam 8. 7:45 menjadi 7:45, artinya 15 menit menuju jam 8. 7:55 menjadi 7:55, artinya 5 menit menuju jam 8. Dan jika kamu ingin bilang sekarang jam 7, 07:00 menjadi 7:00, 08:00 menjadi 8:00. Atau jam 9 menjadi 9:00. Perlu diingat juga, 15 menit tidak dibaca 15 minutes, tapi 15 menit dibaca 1/4 atau quarter saja. Lalu 30 menit juga tidak dibaca 30,
tapi 30 menit dibaca half atau a half. Mudah kan? Thanks for watching!